Shalom. Shalom. Selamat malam, puji Tuhan. Kita berkumpul di sini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Roh Kudus yang memimpin kita hingga sampai di tempat ini, dan kita siap menerima berkat Tuhan. Amin. Kadang-kadang saya bingung loh. Padahal Tuhan tuh sudah siap untuk memberkati kita, tapi kadang-kadang kita tidak siap untuk menerimanya. Ya, kadang-kadang kita nggak mau menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah karena kadang-kadang kita sudah tahu firman Tuhan, tapi kita tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Padahal Tuhan sudah siap untuk memberkati kita, tapi kadang-kadang kita masih mengeraskan hati. Haleluya. Saya mungkin ingin menyaksikan sedikit bagaimana Tuhan menjamah saya. Saya dulunya, tadinya saya Muslim. Ya, ayah saya berasal dari Manado, tapi begitu menikah sama ibu saya, pindah, sehingga kita 6 orang kakak beradik semua dilahirkan Muslim. Dan kehidupan bergulir seperti biasa, dan saya juga sampai saya satu saat saya terjun ke dunia entertain sebagai model tadinya, dan juga kemudian pemain film layar lebar dan kemudian sinetron sampai saat ini. Tapi saudara, saya mau menyaksikan Tuhan itu baik. Karena apa? Karena Tuhan menjamah saya di saat saya sedang dalam kebimbangan mencari kebenaran itu di mana. Saya selalu berdoa, dulu saya sholat 5 waktu, saya selalu berdoa, Tuhan tunjukkan saya jalan kebenaran itu. Selalu saya berdoa seperti itu. Dan puji Tuhan, saya pada waktu itu ikut KKR, tahun 89 saya mengikuti KKR di Istora. Di situ dikatakan bahwa ada kesembuhan ilahi, dan saya membawa papa saya yang sedang sakit keras, sakit kanker stadium 4. Saya bawa ke KKR itu padahal saya belum percaya sama Tuhan Yesus. Dan hari pertama saya tidak mendapatkan apa-apa, dan ayah saya ditumpang tangan juga belum disembuhkan Tuhan. Hari kedua saya datang lagi, nah di situ saya dijamah Tuhan. Begitu saya menaikkan satu pujian, saya diurapi oleh Roh Kudus dan saya nangis terus sepanjang kebaktian itu. Dan ayah saya didoakan lagi, juga tidak terjadi sesuatu apapun dan tidak sembuh, belum sembuh. Hari yang ketiga saya datang lagi, di situ saya baru mendengarkan firman Tuhan. Betul-betul saya fokus mendengar firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ditabur itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu bekerja dalam kehidupan saya dan sampai saat ini. Memang ayah saya tidak sembuh secara jasmani, tetapi Tuhan punya rencana lain bagi papa saya. Papa saya meninggal dipanggil Tuhan, tetapi sebelum meninggal Tuhan sudah jamah hatinya sehingga papa berbalik lagi menerima Tuhan Yesus dan dibaptis. Ya, seperti anak yang hilang akhirnya kembali kepada Tuhan Yesus dan meninggal dalam Tuhan. Dan bukan hanya di situ saja karya Tuhan dalam hidup saya. Saya terus bergumul, saya baca Alkitab, saya enggak tahu, saya enggak ada yang nginjilin. Ya, saya bertobat lewat pujian. Dan saya kebetulan seminggu kemudian ada seminar mengenai Al-Qur'an dan Alkitab. Saya ikut lagi di situ. Saya membawa 2 kitab suci dan di situ saya menemukan ayat yang betul-betul membuat saya bertobat, dan ayat ini adalah ayat membuat saya tidak ada alasan lain untuk tidak menerima Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, di situ dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain. Ya, tidak ada nama Abraham, Adam, siapapun, Muhammad, tidak ada. Jadi nama Tuhan Yesus, dialah jalan itu, jalan menuju surga. Kebenaran itu, kebenaran yang memerdekakan kita. Ya, amin. Dan juga hidup. Kita memiliki hidup kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan hidup yang berkelimpahan. Amin.
Di situ saya, aduh Tuhan, selama ini memang saya tidak tahu. Memang kadang-kadang kita binasa karena tidak tahu. Jadi ada satu ayat lagi yang menambah kuatnya saya lagi. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di situ dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam Dia, maksudnya Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Oh haleluya. Saya haleluya, kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini. Luar biasa. Ya. Akhirnya saya rindu, saya dibaptis dan saya memanggil hamba Tuhan untuk saya mempelajari. Saya belum tahu itu membaca Alkitab dari mana, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dari mana dulu. Akhirnya saya baca dari awal sampai Wahyu. 3 kali saya baca, saya panggil hamba Tuhan untuk privat, untuk pendalaman Alkitab. Dan sampai ya, saat itu saja saudara. Semakin saya mau dekat sama Tuhan, semakin banyak proses-proses yang harus saya jalanin. Proses yang memang tidak enak dan sulit pada waktu itu dirasakan. Ya, saya dulu sebelum saya bertobat, saya masih hidup dalam dosa. Kayaknya hidup saya oke-oke aja gitu, lancar-lancar aja, gak ada masalah. Jalan aja bergulir gitu. Tapi setelah saya mengenal kebenaran, menerima Tuhan Yesus, mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, saya diproses masuk dapur ujian. Dalam proses-proses yang betul-betul saya belum pernah mengalami sebelumnya. Saya diproses sampai saya habis dicuci oleh Tuhan. Bersih maksudnya apa? Saya dibikin nol. Nol itu maksudnya apa? Tidak punya apa-apa saudara. Yang dulu saya dapatkan pada waktu saya belum bertobat, Tuhan kikis abis. Saya nol, bahkan minus, sampai saya menjual-jual barang untuk makan. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik. Tuhan kembalikan, gak begitu lama Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Oh luar biasa, thanks God. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan mau setiap kita tidak beroleh kebinasaan, tetapi beroleh keselamatan. Dan Dia tidak mau melihat kita binasa. Dan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga kita anak-anak-Nya diberikan keselamatan itu. Dia mati, menderita, bahkan mati di kayu salib. Hanya untuk siapa? Untuk kita semua. Amin. Amin. Begitu besar pengorbanan Tuhan Yesus. Dan begitu saya terima Tuhan Yesus, hidup saya berubah. Pola pikir saya berubah. Amin. Hati saya berubah. Dulu kalau saya ada orang memfitnah saya sedikit, teng langsung. Langsung saya bereaksi. Meresponi bahwa apa? Kayaknya mau ajak berantem. Tapi sekarang Tuhan ubahkan sehingga saya memiliki hati seorang hamba yang tulus melayani Tuhan. Dan saya menanggalkan semua yang ada dulu, kesombongan, iri hati, dengki, dan semua saya tanggalkan dalam nama Yesus. Dan saya sekarang mempunyai hati yang baru, hidup yang baru, yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Luar biasa kasih Tuhan. Semua ini karena anugerah Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan Yesus bukan karena kita hebat. Tetapi Tuhan pilih kita untuk satu tugas yang mulia. Untuk melayani Dia. Amin. Jadi saya tidak mampu. Saya paling gak suka orang bilang sekarang, wah artis bertobat karena udah gak laku gak laku dipakai sinetron, udah gak laku dipakai nyanyi. Jadi dia pelayanan sekarang. Aduh Tuhan, sangat berdosa sekali menghakimi sesama. Padahal kita ini bukan kemauan kita, tetapi Tuhan yang memberikan, Tuhan yang memilih kita untuk kita menerima keselamatan ini. Itu adalah anugerah yang begitu besar. Amin. Jadi kalau saya dibilang saya bertobat karena tidak laku lagi, aduh, mungkin di sini juga ada Bapak Pendeta Adek Manuhutu, ya Pak Adek ya, beliau juga bertobat bukan karena tidak laku lagi nyanyi. Amin.
karena memang panggilan Tuhan. Tuhan sudah menempatkan setiap kita di mana mau ditaruh. Dan puji Tuhan, saya bersyukur Tuhan juga tempatkan saya pada komunitas anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang senantiasa mendukung saya. Di saat saya mau jatuh lagi, saya lemah, ada yang menguatkan. Tangan Tuhan yang menuntun saya dan memakai orang-orang yang komunitas di sekeliling kita. Amin. Saya juga sekarang ini terlibat dan tergabung dalam panitia Paskah. Saya dipercayakan juga saya pengurus Hagai Himpunan Gereja Indonesia. Saya juga pengurus juga di Yayasan Makin Mata Air Kasih Indonesia. Dan saya juga tergabung juga dalam satu ministry 247 Global Ministry. Amin. Semuanya itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena saya mau mempromosikan diri saya, enggak. Siapa yang mempromosikan diri kita? Tuhan. Tuhan Yesus yang mempromosikan diri kita, bukan kita sendiri. Kita manusia, kita hanya mengikut apa kehendak Tuhan. Amin. Dan puji Tuhan, yayasan kita ini bergerak sampai ke pelosok-pelosok desa. Memang kita baru start, baru mulai, tapi Tuhan sudah buka jalan. Ini loh tugas kamu, ini loh yang akan kamu kerjakan. Kita hanya ikut apa Tuhan mau. Amin. Oke, mungkin sampai di situ ya Tuhan akhirnya merubah saya 180 derajat. Dan seperti yang saudara lihat, mungkin kalau saya beberapa tahun yang lalu, kita tidak akan bertemu di sini karena saya masih asik juga dengan keduniawian. Tapi puji Tuhan, segala sesuatu, kalau kita mengandalkan Tuhan, segala perkara akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan bagi kita yang percaya kepada Dia. Mari kita semua berharap dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Persoalan selalu ada dalam kehidupan. Selagi kita masih ada di dunia ini, persoalan tetap ada. Masalah tetap ada. Tapi bagaimana kita menyikapi masalah kita? Kita memandang Tuhan Yesus lebih besar daripada masalah kita.